Masuk kamu robot ini NPM Sultan Class V69. Langsung mundur masuk ke jalur keberangkatan ya. Masih di sini masih ada transport yang cuman tadi geser aja. Masih nunggu penumpang kayaknya. Kita mendekat ke Sultan Class ya. Saya juga pernah videoin ini nih V69 waktu di Pondok Pinang tapi ya. NPM Sultan Class V69. Kacanya masih mulus, belum ada aksesoris sama sekali nih. Karoseri Adi Putro masih mulus, masih kinyes-kinyes. Karena baru beberapa minggu aja keluar ya. Penumpangnya lumayan ini, sampai jok belakang juga terisi. Dengan tiket 575.000, fasilitas yang ditawarkan AC, toilet, bantal, legres, joknya super empuk, bluderu, jadi dijamin nyaman, dan di dalamnya ada antivirusnya. Silakan dicoba ya buat teman-teman NPM Sultan Class. Diberangkatkan NPM V69 menuju Sumbar dari Terminal Kampung Rambutan. NPM V69 Sultan Class, kelas tertingginya NPM. Dan bangku terisi sampai ke belakang, berarti lumayan full seat penumpangnya. Hati-hati di jalan, semoga selamat sampai di tujuan. Masuk ANS Kirana Executive Class. Mundur masuk jalur parkir untuk menaikkan penumpang pagi ini. Diberangkatkan ANS Kirana Eksekutif Legres menuju Sumbar pagi ini. Mantap, mantap dah. Hati-hati di jalan, semoga selamat sampai di tujuan. Oh, knalpotnya sus. Mantap sekali knalpotnya. Semoga selamat sampai di tujuan. Masuk ANS Royal Class Caracai di Kampung Rambutan.
parkir. Ini ANS Royal Class dengan julukan Caracai, dengan tarif Rp550.000, fasilitas legres, bantal selimut, AC toilet, dengan bangku beludru yang super nyaman. Bodinya masih klimis ya, masih mulus. Dan dipoles-poles lagi nih. Kayak habis dipoles ini. Pagi ini kayak kinclong banget nih ANS Caracai. Mantap. Diberangkatkan ANS Royal Class Caracai menuju Sumbar. Hati-hati di jalan, semoga selamat sampai di tujuan. Masuk lagi satu unit MPM Sultan Class V67. Yang ini berbodi Laksana ya. Yang ini V69 ini julukannya kalau nggak salah ya BMC ya. Oh, barangnya lumayan ini di bagasi banyak. BMC, Bus Minang Cepat. Diberangkatkan NPM V67 BMC menuju Sumbar dari Terminal Kampung Rambutan. Hati-hati di jalan, semoga selamat sampai di tujuan. MPM masuk Kampung Rambutan nih. Kemudian Putri Mulia. MPM 02 di belakangnya ya. Di nomor belakangnya ya. MPM dengan julukan Basaba. Ini MPM eksekutif ya.
dengan tarif 500.000 legres. Fasilitas AC toilet, smoking room dengan bantal selimut. Masuk lagi ANS dengan julukan junior. ANS Junior. Persiapan berangkat MPM dengan julukan Basaba menuju Sumbar. Hati-hati di jalan, semoga selamat sampai di tujuan. Masuk Epastar dengan julukan keluarga Sadayana. Mundur masuk jalur parkir untuk menaikkan penumpang dan paketnya ya. Pastar ini dengan tujuan Lubuk Basung, Pariaman, Padang. Tinggal dua armada nih, ada ANS Junior dan Epastar keluarga Sadayana. Jam sudah menunjukkan jam 11 lewat ya. Mungkin ini unit-unit terakhir yang berangkat dari Kampung Rambutan pada pagi atau siang ini. Diberangkatkan Epastar keluarga Sadayana menuju Sumbar. Hampir di titik penjemputan berikutnya, Pondok Pinang, Kreul, Horis, Kalideres, dan seterusnya menuju Merak. Hati-hati di jalan, semoga selamat sampai di tujuan. Epastar Ngaresiano, ini yang piket ya, pagi ini. Sepertinya balik menuju Bogor. Atau Bekasi ya, nggak tahu di mana. Diberangkatkan ANS Junior menuju Sumbar. Hati-hati di jalan, semoga selamat sampai di tujuan. Dengan diberangkatkannya ANS Junior menuju Sumbar, demikian pula video hari ini tentang keberangkatan bus-bus menuju Sumbar dari Terminal Kampung Rambutan. Terima kasih, salam sehat, salam semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.